Oke, kembali lagi di Derosa Auto. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa Auto. Nah, teman-teman, kali ini kita lagi merantau ke Kota Depok. Kita ingin memberikan informasi seputar otomotif yang mungkin harganya bisa merekomendasi buat teman-teman. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar video ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi, dan saya semangat memberikan konten-konten yang tentunya bisa bermanfaat. Dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu dipasarkan, di review agar saya bisa menjual dan bisa memberikan referensi, bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi atau di bawah ini. Nah, kebetulan kita lagi ada di Pirahan Auto ya. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dari mana nih? Dari mana? Dari Derosa Auto. Oh, mantap. Okay. Siap, siap, siap. Nah, Abang Wilman ya. Iya, saya Wilman. Perkenalkan dulu sebelumnya dengan Abang Wilman di showroom Pirahan Automobil. Auto. Silakan. Betul. Ya. Assalamualaikum teman-teman, saya Wilman Baharudin, saya sebagai karyawan lah di sini ya. Oke, sebagai pengelola TIC ya. Iya, okay. Kita jual beli mobil bekas cash only teman-teman. Cash only, kok nggak ada kreditnya? Nggak ada kan. Oh, ya. Syariah berarti ya. Iya, insya Allah lah. Insya Allah, insya Allah. Dan juga mobilnya bagus-bagus, walaupun rata-rata pajak hidup Pak. Pajak hidup semua ya di sini. Oh. Di bawah 100 juta lah kita. Di bawah 100 jutaan ya. Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Siap. Ini Toyota Vios ya? Betul, ini Vios G tahun 2007. Tahun 2007, manual. Vios G bukan mantan ya? Betul, asli. Betul. Pajaknya hidup, Bang. Oh, pajak hidup? Ah. Pajaknya di bulan Februari ya, berplat ganjil untuk sampai alamat. Tahun depan? Oh, tahun depan? Iya, panjang, sampai 2024. Oh iya ya, teman-teman, pajaknya berplat ganjil. Iya. Februari 2024 untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat. Iya. Kilometernya berapa nih? Kilometer ini 190 ribuan. 190 ribuan ya, worth it. Ini mobil belum kita salon, jadi nanti terima rapi lah, terima kijol. Iya. Untuk lampu saya pastikan masih orisinil, bawa dari pabrik. Betul. Dan tidak pernah ada bekas insiden laka ataupun jaminan. Lanjut. Betul. Tinggal poles-poles dikit betul, ya. Betul. Latihin minor-minor. Ini harganya kita buka. Okay. 77 juta. 77 juta. Betul. Kasih yang bagus tuh harganya. Net 74 sikat. 74 sikat. Sikat. Wow, tuh. Terima salon. Terima salon. Iya. Terima kinclong rapi. Iya, betul. Insya Allah mesinnya nggak ada masalah. Insya Allah. Insya Allah. Dicek sepuasnya, kalau bisa bawa montir juga nggak masalah. Oke, yakin aman aja. Ya. Aman. Aman. AC semua enak. Gak ada yang keropos juga, Bang. Gak ada. Gak ada yang keropos. Ya, teman-teman. Kita udah cek. 74 juta net cash. Net cash. Mobilnya rekomendasi buat teman-teman. Siap. Tapi gak bisa kredit ya. Cash aja. Cash aja. Nah, selanjutnya kita ada mobil Grand Livina. Livina Nissan ya. Ini Grand Livina tahun 2012. Tipe apa nih? Tipe yang 1.5 SV. Sierra Victor. Betul. Sierra transmisinya Victor. Manual, Bang. Oh, transmisi manual. Pajak hidup bulan Juni ya 2023 untuk alamat SNK daerah Bekasi. Bekasi. Ini berplat ganjil. Luar dalam orisinil. Orisinil semua. Ini siap pakai. Enggak ada cacatan sama sekali. Enggak ada. Ini sepuatan. Full orisinil luar dalam. Kilometernya berapa nih? KM-nya ini 102.000. 102.000. Wow, 2012. 2012. Gila, enggak nyangka loh 2012. Antik banget. Iya. Ini kita buka harga 86 juta. 86 juta. Betul. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Ini full orisinil teman-teman. Dibuka open price 86 juta. 6 juta. Betul. Kasih yang bagus, Bang. Biar langsung konsumen Derosa bisa ini langsung. Udah biar nggak basa-basi lagi. Okay. Kita kasih net untuk channelnya Derosa ya. Siap. Kita kasih net ini 83 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Worth it banget harganya dengan kondisinya ya teman-teman. Tahun 2012 tipe Sierra Victor yang manual. Worth it-nya ini full orisinil luar dan dalam. Luar dalam. Masih juga nggak ada masalah ya. Insya Allah nggak ada masalah. Waduh, antik banget mobilnya. Nah, selanjutnya nih, kita ada Karimun Estilo. Ya, ini Karimun Estilo tahun 2011. 2011. Kang, transmisinya manual. Manual. Ini kilometer 50.000. 50.000? 50.000. Record nih? Nggak ketahuan recordnya, karena manual buku servisnya kita nggak dapat. Oh, tapi kita dapatnya keadaan KM 50.000. Tapi insya Allah, kelihatan ya, bagus. Nah, kelihatan setirnya, dari setirnya masih kering jeruk. Betul. Ini pajak hidup juga. Pajak bulan Agustus 2023 ya.
kita buka ganjil. Ini 65 juta. Tapi sama perorangan. Perorangan 65 juta. 5 juta. 2011 estilo. 2011 estilo ya teman-teman. Kilometernya masih 50.000. Nah, teman-teman, 65 juta di open price. Betul. Teman-teman penasaran langsung japri. Langsung japri aja. 0822 4671 4275. 75. Betul. Nah, nomor teleponnya ada di atas ya. Iya, siap. Biar teman-teman bisa langsung klik langsung japri beliau. Tersambung mau WhatsApp ya? Dong. Ada. Oke, ya. Nah, 65 juta siapa yang mau nih? Masih di open price, masih bisa dimurahin lagi. Mantap. Luar biasa. Nah, ini ada Kia Picanto. Tahun ini berapa nih? Tahun 2011. Ini udah new ya, udah new model. New model benar, asli. Transmisinya manual. Manual. Pajak hidup. Pajaknya Januari 2024. 24. Oh, 24. Berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat ya. Perorangan juga nih. Perorangan ini dalaman orsinil, kalau cat saya lihat udah repaint sebagian tapi bagus, enggak belang. Benar. Ini kita buka 76 juta. 76 juta. Betul. Wow, 76 juta itu teman-teman tuh. Mantap. Mau nawar lagi enggak kira-kira? Iya. Kita kasih net aja deh. Oke. 74 juta. 74 sikat. Juta bawa pulang ya. Bawa pulang. Aduh, luar biasa. Oke, selanjutnya kita ada FPV ya. Oh, ini baru dapat pisan ini. Baru dapat banget nih. Wow, tipe banget. GLGX. Ini tipe GL Arena. GL Arena tahun 2008. 2008 manual. Transmisinya ya. Isinya manual KM 105.000. KM 105.000. Termasuk antikang kalau untuk ukuran benar, TV. Benar. Pajak hidup ini panjang. Berplat ganjil ya, belas September. Luar dalam full orsinil. Oh. Baret-baret wajar ya. Betul. Tapi ini masih orsinil, teman-teman. Betul. Alamat SNK daerah Jakarta Utara. Full orsinil atas nama perorangan. Perorangan. Kilometernya nggak tahan. Tahan pertama. Tahun pertama dari baru. Benar-benar. 105.000. Harganya berapa nih, Bang? Kita kasih aja di bawah 80 juta, teman-teman. Di bawah 80 juta? Oh, ini udah arena. Kita buka 79 juta. 79 masih juta. Nego. Masih nego. Ya, teman-teman, mobilnya bagus, full orisinil. Ini mah lihat unit pasti suka. Betul. Garing banget. Auranya keluar, mobilnya benar-benar sedap dipandang. Betul. Masih plastikan dalam interiornya. Gila lu. Orsinil, Bang. Orsinil. Wah, pokoknya teman-teman ngeliat mobilnya bener kata Bang Wilban. Iya, insya Allah pasti suka. Tertarik. Oke, selanjutnya ada Grand Ini Grand Livina lagi nih. Ini Grand Livina tahun 2011. 2011. Ini tipe yang 1.5 SV juga. Sierra Victor. Yang ini transmisi matic, Kang. Matic. Yang 2011. Itu depan 2012 manual. Ini 2011 matic. Pajak hidup juga ini panjang. Panjang banget ya. Panjang. Ya. Ini luar dalam orsinil juga, dalamannya dibungkus, nanti orinya ada di dalam. Orinya ada dibalut bungkus doang, Kak. Oh iya, sarung jok temporer ya. Ini murah aja, kita buka 81 juta. 81 juta tahun 2011 bertransmisi otomatis. Betul. Wow, kilometernya tadi berapa? Yang ini kilometernya 177 tapi rawatan. 177 service record rawatan. Ada, manual bungkus service semua ada. Wah, full set teman-teman. Ya. Pokoknya nggak usah khawatir kalau udah bicara full set, kualitasnya juga terjamin ya. Mantap. Biasanya begitu teman-teman. Berplat genap untuk pajaknya di bulan November atas nama perorangan. Betul. Untuk daerah alamat SNK daerah Jakarta Utara. Betul. Harganya dibuka 81 juta. Iya. Nego. Nego. Mau kasih berapa kira-kira? Ini kita kasih aja 79. 79. Iya. Waduh, murah loh. Kondisinya juga bagus banget loh. Nah, pokoknya teman-teman langsung ke sini aja sama Bang Wilman. Harganya murah-murah di bawah 100 jutaan. Iya. Kualitas mobilnya juga bagus-bagus. Bagus, ya. Insya Allah. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita ada mobil Kijang kapsul. Ini Kijang LGX. LGX, warnanya emas. Modanya udah repainan ya, tapi dalamannya orsinil, Kak. Oh, dalamannya orsinil. Ini tahun 2000. 2000. CC yang 2000 cc. Transmisinya otomatis. Bensin. Tahun 2000, CC-nya 2000 CC. Pajak hidup ini bulan 5. Pajaknya bulan Mei. Berplat ganjil. Ini kita buka harga 6500. 60.500. Betul. 60.500 untuk teman-teman. Luar biasa. Ini platnya daerah Jakarta Barat atau perorangan ya. Betul, Kang. Mobilnya sudah cat ulang. Cat ulang tapi bagus. Bagus, benar. Nggak bekas banjir, nggak pas nabrak ya? Aman. Pas juga baru ini, tebel-tebel nih. Oh iya, benar. Juga. Banyak bagus. Iya. Dia udah double door belum sih?
Udah LG pak, tipe yang komplit ya. Tipe yang komplit LG. Power steering, okay. Power window, okay. AC double. Power steering, power window. Iya. Oh. Udah lengkap dia. Iya iya. Nah ini yang versi tertingginya ya teman. Iya betul. Oke, 60 juta 500 teman-teman bungkus. Ya. Masih nego. Masih nego sebenarnya tuh. Berapa bang kira-kira negonya bang? Ini kita kasih aja 58.500. Teman-teman penasaran datang lagi sini ya? Datang aja atau japri dulu. Pokoknya kalau teman-teman mau nambah lagi datang ke sini test drive langsung nawar lagi. Iya. Oke, itu garansinya ya? Yo siap. Nah ini ada LGX lagi nih. Ini LGX juga nih, sama transmisi automatic. Oke. CC yang 2.0 juga. 2.0. Yang bensin, ini tahun ya? 2002 bensin. Bensin 2002. Nah, ini mudahan. Pajak bulan 2 Kang. Pajaknya mepet. Februari mepet ya. Kita buka ini 63,5. Iya. Manual perorangan ya. Iya. Dan alamat SNK daerah Jakarta Barat. Betul. Pajaknya di bulan Februari berplat genap teman-teman. Warnanya silver, mobilnya bagus. Nggak layu. Iya. Peleknya bagus, ban-bannya juga lumayan lah. Iya, siap. Orsinil dalamnya juga. Dalamnya orsinil. Harga tadi berapa? 60. Yang ini 63,5. 63,500 kan. Tahun 2022. Iya. Satu lagi ada. Oke. Pios, Pios lagi dipoles. Yuk kita jalan-jalan dulu. Boleh, benar. Nah, ini baru beres salon ini nih. Ini bagus banget nih. Ini Vios G, Bang. Vios G. Tahun 2003. 2003. Transmisinya matic nih. Waduh, jarang-jarang. Lagi banyak dicari ya. 2003. Betul. Kilometer baru 125.000. 125.000. Antik ini, jarang bener, ada. Benar-benar. Benar. Begini. Luar biasa. Luar dalam, luar sinil, Kang. Oh. Pajak hidup bulan 8. Oke. Kita buka ini 68 juta aja. 68 juta. Tapi masih bisa goyang dong. Masih nego-nego dikit. Ini ya lihat dulu lah. Iya benar. Jangan nego dulu, lihat dulu. Lihat dulu. Yang mobilnya ini bagus. Iya. Antik benar. Antik benar. Insya Allah saya nggak sangsi sama kualitas mobil ini. Betul. Ini baru dicuci doang ya. Baru. Auranya keluar loh. Iya. Iya gimana udah dipoles. Enggak, semua masih orisinil bang. Orisinil. Oh, orisinil. Gak ada bekas kena, gak ada bekas banjir. Kena, ya. Benar, 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 benar. Mesinnya juga aman, gak ada yang rembes ya. Iya, mantap. Mesinnya juga gak ngelitik loh teman-teman. 2003 bertransmisi otomatis. Betul. Wow, gak ada mantap. Deh. Jarang banget. Teman-teman cari mobil yang ini, Vios G matic, jarang ada. Jarang. Kali-kali juga harganya jauh. Iya, benar, benar, benar. Tapi ini orisinil. Wah, yakin dah. Harganya berapa, Bang? Paling bagus, Bang? Udah, ini kasih aja 67 deh. 67? Lihat dulu. Teman-teman. Lihat dulu ini, Bang. Lihat dulu, wajib, ya. Wajib lihat. Wajib dicek. Pokoknya nggak bakalan nyesel dah. Kalau teman beli mobil ini, saya jamin mobilnya bagus. Iya, betul. Harganya juga masih worth it. Tinggal dinegoin aja ya. Iya, betul. Oke, ada lagi? Udah. Oke, barangkali ada yang mau ditanyain sebelum di ini? Udah cukup. Oke. Nanti kita update lagi lah kalau oke. Ada. Nah teman-teman, berikut tadi yang kami sampaikan dari Firhan Auto. Semoga konten ini bermanfaat, bisa memberikan rekomendasi dan referensi buat teman-teman yang pilih kendaraan di bawah 100 jutaan ya, tentunya betul. Sesuai dengan budget. Betul. Bersama Abang Wilman, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses terus Auto. Waalaikumsalam.